Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukung, like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama, di sini ada penampilan cantik Ayu Ting Ting di acara ulang tahun Selfie Kitty. Sangat cantik dengan busana yang sangat wah, walaupun sederhana tapi harganya semangit nih. Sehat selalu untuk Ayu dan semoga selalu berpenampilan tertutup seperti ini ya. Tambah cantik tentunya. Dan inilah penampilan Ayu dan juga sahabat-sahabat Selfie Kitty ketika berpose. Dan di sini dilansir dari akun Instagram fans cantiknya Teh Ayu semalam. Orang-orang banyak yang bilang kalau Kak Ayu orangnya baik dan juga ramah. Orang tersebut baru pertama kali ditemuinya Ayu Ting Ting selalu memberikan kesan yang indah dan juga kesan yang sangat adem. Siapapun yang menatap dan juga dekat dengan Ayu Ting Ting, inilah momen-momen kebersamaan Ayu bersama para fans yang selalu memeluk dan juga memberikan kehangatan, apalagi dengan anak-anak kecil ya. Ayu Ting Ting sangat sayang nih dengan anak-anak. Inilah dari bukti bahwa Ayu Ting Ting adalah orang yang sangat humble dan dia juga baik terhadap siapapun, walaupun orang tersebut baru dia temui. Kebaikannya yang selalu melekat di hati para fansnya. Saya selalu untuk Ayu, semoga selalu bisa memberikan dukungan dan juga semangat untuk para fans yang memang benar-benar membutuhkan. Beberapa bukti bahwa Ayu sangat cantik. Ayu Ting Ting sangat tangguh. Bagian sahabat semua dari Elan Zahra 12 Maniraus House Pisan Nyaryo Sundana. Ayu Ting Ting di acara pas buka Trans 7. Dan inilah kebersamaan Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat dari Selfie Kitty ketika merayakan pesta ulang tahunnya Selfie Kitty tentu. Pada kesempatan kali ini Ayu Ting Ting datang tak hanya sendiri, namun oleh Enzo, sahabat Ayu yang berada di Bandung. Dan tak hanya itu, ternyata orang kalsi ibu muda yang sangat cantik juga hadir di pesta ulang tahun Selfie. Inilah penampilan Ayu Ting Ting bersama Enzo yang sangat cantik dan juga ganteng. Pokoknya sehat selalu deh untuk Ayu dan juga semua sahabat. Dan semoga selalu ingin panjang umur, murah rezeki, tambah disayang oleh sang suami, pastinya selalu banyak endorse-nya nih. Oke, sahabat, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Let's go!
never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.